Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, kembali lagi bersama saya di MRZ Blog untuk di tahun 2021. Rasanya belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 kepada semua penonton-penonton di MRZ Blog. Mungkin ada di antara anda yang berazam untuk tahun ini. Semoga azam anda terlaksana. Walaupun mungkin untuk tahun-tahun lalu azam anda tidak terlaksana, anda mungkin boleh bawa ke tahun ini. Mudah-mudahan saja apa yang anda impikan, apa yang anda azamkan terlaksana pada tahun ini. Saya di MRZ Blog ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 pada semua penonton-penonton di MRZ Blog. Sebagai pembukaan untuk tahun 2021, saya sediakan satu konten khas, satu konten khas yang rasanya sangat perlu juga, terutama kepada pemandu-pemandu yang ingin ataupun belum pernah melalui laluan jalan Kimanis Keningau. So, pada konten pembukaan pada tahun 2021 ini, saya sediakanlah bagaimana keadaannya, bagaimana rupa laluan tersebut. Mungkin ada di antara anda yang belum pernah melalui laluan tersebut, kan? So, mungkin pada tahun ini, mungkin anda ingin berniat untuk lalu ke laluan tersebut. So, di sini saya sediakan rakaman penuh. Boleh dikatakan rakaman penuh, mulai daripada Kimanis ke Keningau. So, di sana anda akan nampaklah apa bentuk jalan tersebut yang sering kali dikaitkan dengan laluan-laluan yang curam. Semoga dengan video yang saya rakam pada kali ini memberi sedikit bayangan, memberi sedikit info pada anda di luar sana bagaimana keadaan laluan Kimanis. Saya tidak sediakan teknik-teknik penukaran gear di situ, video itu. Saya hanya rakam, rakam secara penuh laluan tersebut. Mungkin kalau teknik-teknik menggunakan gear itu anda boleh simak di video-video lalu. Di sini ada. Anda boleh simak itulah video-video lalu saya bagaimana teknik-teknik penggunaan gear, terutamanya kereta automatik. So, teruskan menonton bersama saya di MRZ Blog.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. To be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down.
lihat tadi rekaman penuh untuk laluan Kimanis Keningau. So saya harap Anda dapat bayangan, panduan, sedikit panduan lah untuk laluan tersebut. Itu terutamanya kepada Anda yang belum pernah melalui di situ dan mungkin pada tahun ini Anda berniat untuk melaluinya. So saya harap rekaman tadi itu dapat sedikitlah panduan awal kepada Anda yang ingin menggunakan laluan tersebut. So rasanya sampai di sini saja untuk konten saya pada kali ini, pembukaan tahun 2021. Sampai jumpa lagi untuk konten-konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.